kadung ko. Dibiti ko. Manong taro ko dito? Okay. Iya di mano. Dibati mano. Sakto mo sa laman. Belah kiri dapat ko. Ya. Mbak ya. Pada hari ini kami dari tim Osnas Narkoba Polres Kampar berdasarkan informasi dari masyarakat kami berhasil mengamankan pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu tepatnya di Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang di RT 2 RW 2 Dusun 3 Desa Ribo Panjang Kecamatan Tambang atas inisial RI. Pada saat kami melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh perangkat desa didapat barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 12 paket di dalam kantong celana milik tersangka. Itu. Cie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sebalik, dua balik. Ada yang lain nak? Tak ada ni. Itu saja bang. Iku aja. Ya. Ini siapa pasang kau? Aku ada. Dua balik. Tapi dulu nya. Pak, kita mau cari ya. Siapa pasang? Wang nak tersangka. Tersangka mengakui bahwasanya narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari seseorang di Kota Pekanbaru. Untuk tersangka kita bawa ke Satnarkoba Polres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut dan kita jerat dengan pasal 112 114 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.